maaf ya guys, ki soalnya kamar termasuk kamar gudang. Jadi ini aku jadi berantakan. Wis iki bukan seberantakan, bukan biuni tapi berantakan aku buat baju-baju BL. Terus iki beras, kiat makeup-makeupku, jadi sempurna ini tetap berantakan ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Pak Wah Repa. Salam. Halo guys. Oke guys, jadi kita bikin konten lagi, masya Allah, bikin konten makeup lagi maksudnya, persiapan untuk makeupin. Jadi alhamdulillahirobbilalamin ya guys, upload kemarin, tadi aku udah selesai makeupin Mbak E untuk acara akadnya dan apa jadinya aku sangat-sangat senang, aku sangat-sangat bangga karena aku Ani ngambil makeup untuk akad dan ini dapat lagi makeup untuk untuk apa ya guys? Wisuda. Enggak, untuk kelas kelas meet. Apa sih? Kelas meet fashion show. Enggak ngono kuwi guys, dan iki aku agak mundur dikit. Iki aku apa beresin lagi karena setiap habis makeup aku mesti kayak langsung dileh ngono guys. Jadi tangannya aku apa di apa? Apa dibersihin lagi dan selesai belum sempat aku cuci guys. Tapi masuk iya kali berarti bagi nongger setiap anak anak. Jadi kan selagi iki bersih guys, sumpah. Yo. Nanti juga di ini. Dan memang aku juga wes iku guys, wes apa jenenge beli bulu mata baru. Nih, stok bulu mata aku karena Mbak itu pengen request bulu matanya tipis dan pendek. Make up-nya itu natural guys. Soalnya kan yo nyesuai no umur piring. Kayak gini guys. Jadi mah aku beli DIY karena aku lupa enggak nyetok guys. Ternyata udah habis bulu mataku. Yang belum beli di toko orang ini yang agak panjang lagi. Nanti kan tak kasih referensi gitu loh Mbak E, mau yang mana gitu. Ini yang dulu belum matang. Aku baru. Ini guys, kita refill lagi. Lagi gak tuh. Oke. Aku jujur loh guys, aku itu bukan MUA sing memakai produk-produk luar. Jadi produkku itu ya maksudnya ya pasti juga langsung sing rendah banget enggak. Cuma tapi ki ya tetap aja aku enggak pernah, maksudnya belum ada yang kayak sing Dior YSL itu aku belum ada guys. Karena aku juga menyesuaikan baju di sini. Gitu nanti bukan guys, lamunin di gini-gini karena setelah make up itu mesti walah kupu ambradulan ngono, kecuali koyo nek aku di asisten mesti dilungkupu ana nggone tempat-tempat ono kuwi. Dan aku ki sangge menabung guys, nggo beli ring light. Ini adalah ring light-nya Mbak Indah mulai ke zaman gak tau kapan. Sebenarnya tuh ini tuh ada dari sini ya, itu lo guys. Sik tak tutupno kali. Ya, aku mau apa sih tok-tok lo ya guys. Jadi ki lo iki ki wes iki dia tuh wes doll. Ya, lemang buat senandek nondi apa senar ya kan aku buat tripod iki nang gue iki ya padu kok enggak tanam lo kok biasa nek kene make up ngono kuwi. Jadi iki wis dol guys tuh. Jadi iki koyo piye yo nek dinggo make up yo wae yo koyo dhewe yo wae yo terus model iki doyong-doyong ngene guys. Terus bagi apa iki ne kene juga sing dinggo nyambung nang iki wis total. Jadi gak bisa tak bawa sak tripod iki dan dia pun wis wangel diatur. Iki ne wis. Jenengan ini kan kok diingkupno kena, diarno kena iki wis boleh. Kategorine seret banget guys. Kayak yoli ya. Jadi yo kayak yoli iki yo. Kayak gitu. Sesuk guys, sejarah aku tak jelek tulung tak apa yo. Apa kan benek nek nang ngoci iso dibenekno tuku murne.
aku ki pengen kubasku juga oke sering leseng kalau lampu kotak ngono ku terus mari ngono meja lipat sama kursi lipat. Jadi kalau nek sama klienku ndak ada meja ndak ada kursi tuh mesti aku wis lipat dulu guys. Dan sing praktis sih soal dibawa nganggo sepeda motor karena aku masih pakai motor guys. Aku pinjem motor tante, pinjem motor ibu. Oh gede, jadi makanya wih, sing praktis dulu digawa motor. Jadi aku mang mau nganggo lipat iki terus sekarang nganggo lipat sing apa-apa guys. Proses itu emang seperti itu, tidak semuanya itu berjalan dengan lancar dan instan ya. Jadi ini nabung sithik-sithik ngono. Nggo apa jenenge? Nggo mubeng plus nek nganggo motor juga iki koyo mempercepat ngono iki lho guys. Mempercepat dan koyo apa jenenge? Nek lewat jalan sing heeh sing jalan sing aku kaya sembuh-sembuh itu kan cuma set-set-set ini seperti biasa kita kemarin juga aku tata kembali dan aku juga mau terima kasih untuk kalian ya guys selalu mendoakan aku terima kasih banyak sampai kalian yo aku sayang banget sama kalian I love you terima kasih banyak guys wes support aku wes nyemangati aku wes mendoakan aku pokoknya mau iso mengucapkan terima kasih banyak. Ditunggu aja sosok kontennya apa guys. Oh iya mang nek kalian pengen apa sebenarnya tahu hasilnya kok bakal asil guys buri-burinan hasil apa hasilnya soalnya mang aku gak sempet nge-video karena emang gak sempet guys karena apa jenenge butuh waktu juga makanya cerita kan foto-foto sih ya kan wah ya gini gimana jadi anu mbak kita kan anak gang itu jadi kalau sih ngomai mbak lewat duri gitu man iya nggak tahu aku memang soalnya tak dulu iya pas mulai bukannya kuih biye, ego-ego aneh mang warna coklat kan mang oh my anu sing, apa sing biaran mau belok kiri kuih maskara aku sampe minta ini mayain check out ajarnya kaya enak sing ngomong dulu guys enak sing bumbu kaya ada ngomong enak tapi ini aku jangkut lah sing masuk yang itu soalnya ini nanti kui sing lokasinya ini sing awak bakal bubur loh bakal bubur ayam sebelah kan nak lorong kan itu masuk kan oh cuci tangan itu nak dan nanti aku berangkat jam 3 jam 3 setengah 4 aku berangkat orang ke dalam ya kenapa sih lu kayak bapak lu udah nyasar ide sih lu hilang kengkong ambil aku aja hilang alah tak terima kengkong aku tak ingat tak tahu malah hilang kagak kehilang aku lah tetap tidak percaya guys sama beliau tetap terus itu kalau sampai tekonggon sawah kedua tapi esok jam 2 malam sama ngopi ya iya makanya aku kayak ayam jadi ya berpikirnya ini jam-jam ngopi makanya aku tonton gini aku juga nolong jadi kayak nolong bisa juga gitu namanya bapak-bapak itu pasti akan mempunyai firasat kekhawatiran apa nih om terus seperti bapak saya tapi tetap aja meskipun om nyepona aneh kan yuk
di situ atau kan besok kan nek ambil kali mak pil ngono. Iki fashion show apa? Tapi kok ini lewat jadi. Karena. Jadi kakak. Okay. Ini deh, kayak ini. Aku ini undangannya guys misalnya. Kadang ini kayak aku berbuka blazer ya. Yuk wes, HP ku kan jeruk blazer. Jadi nanti aku dua orang guys, makanya aku berangkat pagi banget. Mbak E itu untuk acara apa sih guys? Untuk pentas seni kelas mid. Berarti ya bener ya Pak Koi? Ya kok pentas seni lu gelar karya. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Jalan saya ini kan kok digedekno kok. Aku suka banget ibu rumah tangga sumpah DIY sing nomor serine sing oh iya iki. Belum ada palsu iki lek serine guys. Oh, 3D16. Aku sih yo enggak mau iki buka gini. Sumpah iki tipis, pendek dan nanti bagus banget. Heeh, banget guys. Ini supaya iklan softline juga guys. Mbak E, request kamu softline tuh? Enggak. Terus ini, aku juga punya film mata yang ini. Gimana boleh film mata video guys? Gak sempat tak konten karena emang gede-gedean. Soalnya udah jam guys, sama tutup. Tak tutup, karena yang cukup ini jam setengah songoy. Toko-toko yang adol-adol ini, kayaknya aja lah. Tutup ya, soalnya ya punah pikiran kayak mbak mau pakai bulu mata mau pakai parfum enggak. Sepertinya ini jarum pentul saya ini sakit kak, kamu enggak mau bantuin saya kak? Enggak. Wih, terus blunder deh. Iya, karena disukur langsung nancep dengan tangan. Yang mana sih gue cukupin bagian tubuhnya itu tuh. Terus, aku cukup ini aja. Masih punya cadangan yang hitam. Kita jawa ini gak lupa lagi gak mau gue. Oh iya. Nah sudah. Nah packing ini ayam guys. Besok karet army. Terus kayak budal deh kita. Ini ringan cuma kayak gini gak yuk. Bisa lah. Bisa. Ternyata di balik dia itu copot, ternyata dia juga membawa simpelan loh. Kan udah selesai. Kalau ente yang jual hampir lupa. Kan karena kayak telepon-telepon stok, tapi simpel banget guys. Aku tuh bawaan tuh pokoknya tak meminimisi miliki sirisir mungkin. Meminimalisir. Iya pokoknya sirisir. Wih canggong ya deh. Kan lo minimalisir. Bagus banget aja foto punya aja ini. Taruh di rumah. Bagus banget ya. Sampai hilang. Oke bisa ya. Nah udah selesai. Yeay. Kita pakai yang dibuat video ya. Dan Mbak E juga request nih guys, pakai apa minta tolong pakaiin jilbab. Jadi kemarin tadi ya aku tuh juga apa jenenge? Bukan, jenenge cer. Anjen ini guys. Kemarin itu tadi itu apa sebenarnya Mbak juga minta tolong
henna nih, henna yang tempel. Aku juga agak belak, karena agak spesialis henna ya guys. Tapi aku juga pengen sekolah henna. Terus kemarin mana aku itu juga masang kuku simbol gitu aja. Dan baik banget mbak, sumpah dilebihi guys. Aku jenengnya harganya pasti kayak cuman dari harga aku itu dilebihi gitu. Terima kasih banyak untuk mbak E. Semoga langgeng ya mbak. Tak spill namanya guys. Bentar. Oh ini namanya. Namanya warna kena aku wah. Wah tenang wah. Apa? Namanya mbak Sapri. Aku terlalu gak kenalan deh. Kena anak amin kurai gak? Ya Allah lupa guys, gak kenalan guys. Pokoknya terima kasih untuk mbak, semoga langgeng-langgeng sama masnya. Pokoknya sampai apa sebenarnya sampai maut yang memisahkan. Sampai kita tua. Amin ini guys, mbak sama masnya tadi pokoknya. Terus guys, ini bakal tak sepil no hasil make up. Dadah. Sejam kelihatan gigi ya. Nah.